warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng para siswa, selamat pagi anak-anak. Kados pundi pawartanipun? Bagaimana kabarnya? Bunda Anggi berdoa semoga anak-anak dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Anak-anak Bunda kelas tunggal ingkang solih lan solihah, pepanggihan dinten menika anak-anak badhe sinau bab watake punakawan. Pertemuan kali ini anak-anak akan belajar tentang watak dari punakawan. Ananging saderengipun pasinaon dipun wiwiti, sebelum pelajaran dimulai kita berdoa dulu ya. Kangge muruakani sinau ing dinten menika, monggo kita wiwiti kanthi andedonga. Ndedonga kawiwitan sikap berdoa hap maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cekap matur nuwun. Nggih anak-anak, saderengipun sinau, monggo sakniki supados lebih bersemangat, anak-anak bisa mengikuti Bunda Anggi untuk tepuk punakawan. Sampun siap? Monggo kawiwitan. Setunggal, kalih, tiga. Tepuk punakawan di SMS-semar, di sigar-sigareng, di PPP-petrok, ciluba ciluba gong. Nggih, sampun lebih bersemangat toh nggih untuk belajar hari ini. Menawi mekaten sakniki anak-anak bisa menyimak materi berikut ini. Watake punakawan. Bahasa Jawa kelas 1 dening Bunda Anggi. Anak-anak, punakawan menika wonten sekawan nggih, Semar, Gareng, Petruk lan Bagong. Nah, para punakawan menika gadah watak piyambak-piyambak, atau punakawan itu memiliki wataknya masing-masing. Nah, anak-anak, menika punakawan ingkang naminipun atau namanya Semar. Semar ini memiliki watak jujur lan ora umuk. Atau Semar itu jujur dan tidak sombong. Salajengipun menika Gareng. Nah, Gareng menika watake pinter omong lan lucu, atau Gareng itu wataknya pandai berbicara dan lucu. Kemudian ini adalah Petruk. Petruk menika watake pinter, lucu lan kendel. Kendel itu adalah pemberani. Nah, ingkang kaping pungkasan menika punakawan ingkang naminipun atau namanya Bagong. Bagong menika watake lucu lan etok-etok bodoh. Etok-etok bodoh maksudnya adalah pura-pura tidak pintar atau tidak pandai. Mekaten ya anak-anak. Anak-anak, kangge gladen atau latihan, silakan anak-anak mengerjakan latihan di buku paket Sinau Basa Jawa halaman 40 nomor 3 dan 4 nggih. Hasilnya jangan lupa difoto dan dikirimkan ke web e-learning Sekolah Teladan. Matur nuwun, matur nuwun, terima kasih.
teladan, semua anak itu hebat. Nah anak-anak, setelah menyimak materi tadi, anak-anak sudah lebih paham toh nggih? Bagaimana watak dari para punakawan? Menawi mekaten sakniki kangge gladen atau untuk latihan, anak-anak bisa mengerjakan buku paket sinau basa Jawa halaman 40 nomor 3 dan nomor 4 nggih. Nanti hasilnya difoto lalu dikirimkan di web e-learning sekolah teladan. Bisa toh nggih? Bunda yakin anak-anak pasti bisa, karena di teladan semua anak itu hebat. Nggih anak-anak, cekap semantan pasinaon ing dinten menika. Menawi wonten kalepatan, Bunda Anggi nyuwun pangapunten. Tidak lupa juga Bunda Anggi berpesan, anak-anak jangan lupa nggih salat 5 waktunya. Juga jangan lupa untuk senantiasa membantu orang tua di rumah. Matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.